istana Pagaruyung. Beh, bikin aja tuh. Jadi apapun yang kita temui di sini itu adalah satu bagian penting ya untuk proses pendokumentasian ke depan. Memang Pak Samudra, saya juga udah lihat tadi di Mangkubumi ya, ada banyak hal juga ya sudah dilakukan, kemudian ada banyak rehabilitasi dan bantuan lain-lain. Kita bisa mulai memulihkan ya, mulai untuk membantu ya, membantu pemerintah daerah ya untuk support ya. Bahwa kita harus melakukan kaidah-kaidah yang benar terkait dengan ini, misalkan banyak kesalahan-kesalahan malah hilang juga ya kan, dan rekonstruksi yang asli akan hilang ya. Apapun yang kita sudah yang baik dan berharga ini, saya pikir kita tetap konsentrasi ya, walaupun harus kita capai terus konstruksi kayu ya, teknologinya. Jadi kami mau melihat dari sisi itu, akan berat seperti yang kita lakukan di sana tadi ya, kita mulai berbagi dan segera secepat mungkin ya. Untuk bisa okay. Jadi kita ini kan udah masuk ke waktu ke 1:30 ya. Nah, paling tidak kita 3:00 itu sudah selesai. Karena apa? Mungkin nggak tahu ya kondisi jalan tadi ya. Ada banyak antrian, nggak tahu ya. Katanya sawit keluar. Ada dua. Ini emang pembagi atau? Penyerahan plakat dari IAI Kalimantan Tengah untuk Pangeran Samudra. Sama ini biasanya lingkarannya
bukanya dulu. Sudah ada seorang aneh. Kita kan cuma ukur ini aja, denah. Iya. Oh, apa ini?